teman-teman, selamat bertemu kembali bersama channel Petualangan Kang Abed. Pada kesempatan kali ini saya berada di daerah Ciamis, tepatnya di Blok Cipadung, Desa Purwaharja, Kecamatan Purwaharja, Kabupaten Ciamis. Oke, kita explore. Di sini ada salah satu kampung yang tersembunyi, yang begitu asik, dan sekarang lagi musim dukuh. Oke kawan, kita lanjut. Let's go. Nah ini kawan, kita berada di salah satu kampung yang tersembunyi di Kabupaten Ciamis. Nah ini ada orang tua saya kawan. Aduh wak, asik pisannya banyak tempatnya. Jadi banyak sekali pohon-pohon yang subur nih wak. Ya pohon salam ya wak. Salam. Salam itu mah kado ya, durian ya wak. Kado ya. Itu petai. Petai. Berarti wak tos lewat musim durian wak. Tos kalangkung. Iya. Oh sekarang mah musim dukuhnya pak. Dukuh ya. Aduh sekarang musim dukuh. Ini abah saya kawan. Abah. Wah kelapa pak. Kelapa hijaunya. Kelapa hijau yang terkenal, kelapa hijau Ciamis. Aduh. Kita ngaji. Nah iya dukuh banyak. Ah iya dukuh. Wah abis hijau amal kadewa. Ngali. Oke kawan, kita akan melihat di sini lagi ada yang menunggu padi. Kebetulan ini musim sawah bertani dan juga ini adalah apa itu tanaman apa? Ini timun atau oh iya timun ini tanaman timun dan sebelahnya ada padi. Oke kawan, kita main dulu di sini di suasana pedesaan yang sangat asik. Neng, aduh ya Allah si Neng. Neng lagi apa Neng? Lagi diem. Lagi nunggu itu ya apa ngegebahan burung manuk ya? Ini ada apa tempat empang. Ini suka dijadiin apa nyuci baju di sini? Iya. Oh, cuman kukumba aja ya? Kalau habis dari sawah, aduh si Neng, Neng maaf Neng, sama Neng siapa namanya? Enggak. Oh enggak katanya si Neng lagi malu-malu. Oke kawan, nah di sini di daerah Ciamis lagi musim padi, padinya masih sangat muda seperti ini dan ini rawan burung, jadi harus digebah-gebah burung nanti kawan. Kalau tidak diusir nanti mematuk atau memakan padi yang masih muda seperti ini. Oke kawan, ini ada si Neng cantik di sini. Oke Neng, permisi dulu ya Neng ya. Iya. Ya Allah. Ya Allah kawan. Oke kita lanjut ke sana. Di sana ada yang lagi memanen dukuh. Kita lihat dulu ya. Soalnya saya tidak tahu pohon dukuh seperti apa dan kebetulan saya di sini lagi main acara masih dalam suasana lebaran. Di sini tempatnya dukuh dan tempatnya durian lokal. Ini rumah cuman ada berapa rumah di sini kawan? Satu, dua baru menemukan dua dan di sana juga banyak kalau dari sebelah sana mah. Mana bah dukuh nak? Wah ada yang lagi memanen dukuh. Nah di sini dukuh. Di mana bah ngalak nak? Di dia pohon nak? Wah yuk. Tinggi banget kawan ini pohon dukuhnya di sini ya. Waduh ya Allah. Nah, jadi ini rumah bersebelahan dengan tebing seperti ini. Ya Allah, agak serem-serem juga ya. Karena posisi rumah seperti ini dan tebingnya sangat-sangat mepet banget. Ya Allah, ya Rob. Nah, ini adalah pohon porang. Bah, ieu teh porang ya, bahnya? Porang, iya. Porang sana, suweg. Nah, oh, suweg teh. Suweg sarang porang beda? Oh, suweg. Suweg bisa dimakan? Oh, orang mah beracunnya bah.
kita lanjut ke sana ya. Ini asik banget kondisi rumahnya, soalnya di pinggir-pinggir rumah banyak sekali pepohonan yang bisa atau tanaman. Ini ada cabe, ini cabe caplak atau cabe domba. Oke, kawan. Kita lanjut ke sini sama abah saya. Nah, ini adalah pohon dukuh. Nah, dukuhnya kawan saya, dukuh. Dukuh. Ini adalah di sini tempatnya dukuh. Sok, abah tipayun. Nah, ini adalah pohon merica. Nah, ini merica, kawan. Merica itu sahang. Sudah jarang banget terlihat di daerah-daerah saya, di pinggir rumah atau di depan rumah ada pohon merica yang merambat seperti ini. Sudah jarang banget. Dan ini jambu apa ya? Bukan jambu kletuk itu. Kita menuju rumah abah. Nah, ini ada gang gelombang cinta. Asik, gangnya gang gelombang cinta, kawan. Aduh, banyak sekali di sini empang-empang yang suka dijadikan buat kolam pemancingan di sini. Nah, ada ikannya seperti ikan nila atau ikan mas. Nah, kalau yang ke kiri ke sana itu adalah rumah abah saya. Nah, itu abah tuh, kawan. Nah, saya coba yang lurus ke sini ya, kawan. Kita mencoba dulu yang lurus ke sini. Nah, ini ada pohon durian. Di sini subur banget, kawan. Segala macam tumbuhan bisa tumbuh dengan subur. Dan ini ada pisang, kalau di daerah Maja, pisang ujung. Manis banget. Tapi kalau di sini tidak tahu ya. Soalnya ini cuacanya atau hawanya agak sedikit lembab, tapi agak hangat-hangat gitu ya, kawan. Ayam. Ini tanaman apa ya? Masih, apakah ini masih tanaman mentimun atau apa? Nah, kawan, di sana banyak sekali bibit-bibit tanaman. Asik banget ini tempatnya. Suasana sangat indah banget. Wow, ini di depan rumah banyak sekali bibit-bibit tanaman, pohonan yang sangat asik. Ibu, punten ngiring ngalangkung. Itu ibu desa naon, Bu? Ya teh Purwaharjanya, Pak. Purwaharja. Kecamatan Purwaharja. Sami kecamatan Purwaharja. Kabupaten Ciamis. Banjar. Oh, Banjar. Mohon tos misal. Oh, ini teh Banjar, kawan, bukan Ciamis, Banjar berarti ya? Mohon Banjar. Halo, A. Banjar mah wali kotanya, A nya. Mohon wali kota. Wali kota. Kapungkurna mah Ciamis. Mohon Ciamis. Terus dimekarkeun janten Banjar. Banjar, mohon. Ngadamel, oh ya Allah. Ieu resep ibu di pinggirna sawah mani subur kieu nya. Cayana subur ieu, ya Allah. Cuman seueur manuk panginternya di gobra-gobra gitu. Seueur manuk. Ya Allah. Ini teh Desa Purwaharja, Kecamatan Purwaharja. Tadi maaf kawan, kita rilis kembali. Jadi ini adalah Kabupaten Banjar, wali kota. Banjar itu sekarang sudah menjadi wali kota. Dulunya memang Ciamis. Ya Allah, ya Rob. Ini jalannya sempit banget dan ini ada rumah di sini. Ibu ngiring amangan kah dia, Ibu? Oh, mangga. Ya Allah, ya Rob. Wow, asik banget ini di depan rumah bisa ada tanaman sayuran. Itu bayam punya? Iya. Bayam dengan daunnya yang sangat tebal banget. Ya Allah. Dalam dulu tuh, Ah. Mangga, mangga. Eta nuju amangan di Pun Abah, Abah Ero. Oh. Ya Allah, ya Rob. Wah, asik banget ini mah. Nah, ini adalah suasana di pedesaan seperti ini. Jadi di pinggir rumah itu selalu ada tempat mandinya di luar, kawan. Seperti ini. Nah, ini tempat mandinya di luar, MCK di sini. Dan ini ada sumurnya, kawan. Sumurnya sangat subur airnya. Dangkal atau deet. Nah, di sini juga ada empang. Jadi identik kalau di daerah sini. Karena kondisi airnya sangat subur, jadi setiap di pinggir rumah itu ada empang, ada tempat mandi, MCK-nya di luar, kawan. Ibu mangga, ibu hatur nuhun. Mangga, ya Allah, ya Rob. Nah, ini ada segunduk pohon pisang. Ya Allah, ya Rob. Asik banget ini nih.
Ini pedesaan yang sangat asik banget, kawan. Karena ini masih suasana lebaran, baru belum seminggu. Jadi masih mungkin pada berkunjung ke keluarganya masing-masing. Ini sepi, kawan. Ini sepi ya. Ketika kita kembali, kita akan menuju ke sana tuh. Waduh, si ibu. Bu, nuju ngagebahan manuk. Amengan, ibu. Ah, ngiring amengan kali ya, kak ibu lah. Ya Allah, ya Rob. Jadi di sini mah lagi musim padi muda ya, padi muda. Dan harus digebahan si burungnya teh, soalnya macokan ke si padi muda. Aduh, ya Allah, ya Rob, ngiring. Amang dia. Ah, si Abah tidur. Bentar, ibu. Abah ngiring amang dia. Abah, ngiring amang, Abah. Aduh, ya Allah, asik pisannya tempatnya. Ya Allah. Ya teh padi naon, Bu? Si para mawar. Jarangkung pisan, Pak, jiga kapung kurma. Cisadane. Cisadane unggun kapung kurma, cisadane anu jangkung kieu teh. Jangkung kieu nya. Tapi usia padina sami sami 3 bulan 100 hari lah. 100 harinya. Kurang lebih. Soalnya anu mah aya anu 70 harinya, Pak ya. Aya unggun, aya unggun. Di padi mana? Abdi di Majalengka Kulon, Ibu. Menuju amangan kapun Abah, Abah Ero. Mohon mohon. Salika. Mangga mangga atuh mohon. Uy Allah ieu. Ni subur kieu ieu panya ni lalandung panya. Alhamdulillah. Ranjang ieu ieu padi dugi ka lalandung kieu. Allah ya Rabb. Jalan sa mobil sa keluarga. Bapak Ari. Ieu teh pesantren teh pina ieu? Pesantren. Pesantren dengan acan beres teh. Oh, teu acan beres si pesantren teh. Oh. Jadi anggo mah atos kitu. Oh ya Allah ya Rob. Di Palih mana si Anjur? Di Majalengka. Majalengka. Majalengka Palih Kulon Palih perbatasan sana Sumedang. Resepnya bah di dia. Resepku eta nu seueur dukuh. Keduuh upami kadu mah tos kalangkung saurna teh nya musim na teh. Kadu peuteuy mah. Kadu peuteuy mah ayeuna mah dukuh. Di musim kadu. Aya kapungkur sok aya manggu di geus. Manggu seueur mira atuh kamari kamari mah. Oh mira. Seueur mira. Setengah sa kilo. Upami dukuh sabar sa kilo ayeuna. Buka tadi Kang Cuma Pak. Aing genep rebu. Ayeuna mah tos 5000 geus mira. 5000 genep rebu pangintan nya sa kilo teh nya. Oh mohon. Tadi Kang Cun baru heus. Mohon eta nembe ngala. Mohon. Hayang meser. Tadi teh ya Allah. Sabar apa ngaosna? Duka teu kirang-kirang daku pun uak teh teh di teh candakna teh. Abah mangga, hatur nuhun. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Ieu mangga hatur nuhun. Jua mangan ka di resep abdi. Nuhun. Kameran. Nuhun. Sok geus dilengkahan lah. Lengkahan lah. Eh ya Allah. Enak pisan ternyata ini di Kabupaten Banjar sangat subur dengan air, jadi pesawahan tumbuh dengan sangat subur banget. Dan kebetulan ini musim durian sudah lewat dan sekarang lagi musim dukuh sama musim manggis. Manggis itu manggu. Dan kalau tempatnya sangat murah harganya. Kalau sudah di pasaran mahal banget dukuh, kawan, mahal. Wah, ini aja. Jadi di depan rumah itu banyak sekali identik selalu ada empang, kolam ikan seperti itu ya. Nah kawan, coba kita berjalan di tempat pemancingan kolam ikan. Dan ini ikannya masih pada kecil-kecil, kawan. Mungkin habis dipancing kemarin, habis waktu lebaran. Jadi sudah tidak ada ikan besarnya lagi. Udah habis kayaknya nih. Nah di sini ada dua rumah. Nah ini kawan. Ini masih di kampung Cipadung. Dan ini pisang apa, kawan? Kehandapna laleutik pisannya. Nah, ini kan ada empang di sini. Nah, ini adalah rumah Abah saya. Ini lagi ngopi di sini, kawan. Aduh, ya Allah. Allahu Akbar. Ngopi-ngopi, Wak, ngopi. Tuku. Menang langsung ngalah tadi. Iya, lu buat tanggal bayar.
Nah kawan, jadi di pinggir rumah abah saya itu banyak sekali empang kolam ikan seperti ini ya, dan banyak sekali pohon-pohon kadu. Dan sayangnya musim kadunya sudah terlewat, musim duriannya, jadi kesini tidak ada durian, cuman ada dukuh sama manggu atau manggis. Nah ini posisi di belakang rumah, dan kesananya itu adalah sumber mata air. Nah kesini kawan, di sini ada salah satu sumber mata air dan mungkin saya tidak bisa melewatinya ya, soalnya ini jembatan bambunya yang kecil sudah sangat rapuh. Kata abah jangan lewat ke sana ya, takut roboh katanya. Nah ini adalah balong atau sumber air di sananya nih. Nah di sini ada sumber air kawan, dan juga ini ada parit kecil atau sungai kecil. Di sini banyak sekali, masih banyak soalnya ini masih sangat asri. Jadi banyak sekali rumpun-rumpun bambu. Sudah terdengar ya kawan, suara gemericik air yang sangat-sangat menambah suasana menjadi suasana relaksasi. Wow, asik banget kawan tuh. Coba lihat. Nah ini ada apa? Pohon kelapa yang kecil, condong di atas kolam ikan seperti ini. Oke kawan, sekian dulu video bersama petualangan Kang Abled. Terima kasih sudah mengikuti video dari awal di Desa Purwaharja, Kabupaten Banjar. Oke, terima kasih. Semoga sehat semuanya, sehat lahir, sehat batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.